Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Morning kids, parents, how are you today? Alhamdulillah. Fine, yeah. Thank you. Okay, today our lesson is about a desktop. So, I will give you information about desktop. Hari ini, teman-teman, orang tua, dan anak-anak, semuanya kita akan belajar tentang desktop. Apa itu desktop? Ya, desktop itu tampilan awal yang ada di komputer. Nah, informasi yang kita butuhkan di awal biasanya tentang dokumen kita, baik itu gambar maupun pekerjaan atau Microsoft Word atau beberapa program yang sudah kita buat. Dan biasanya juga di tampilan desktop awal itu terdapat internet. Selain internet, ada juga di situ adalah recycle bin. Recycle bin itu adalah untuk menyimpan file-file yang rusak. Kalau istilah kasarnya itu adalah tempat sampahnya. Jadi dia menyimpan semua file-file yang rusak atau file yang sudah tidak kita inginkan, ditaruh di recycle bin. Kemudian untuk yang lainnya, kalau kita klik start, itu akan muncul yang namanya beberapa program yang kita butuhkan. Paint program, Microsoft Word, desktop, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, hari ini kita belajar tentang desktop. Selanjutnya, Mister akan jelaskan tentang tugas dari desktop itu sendiri. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Let's say basmalah together. Ini adalah tampilan desktop ya, teman-teman. Nah, ini tampilan desktop awalnya. Ya, seperti ini. Jadi tampilan awal kalau kita ingin buka program, ya ada My Computer, ya ada My Computer, ada Recycle Bin, ada My Document, ada Internet Explorer. Nah, kalian akan bikin seperti ini, ya. Kalian akan coba bikin desktop kalian sendiri. Kalian boleh tambahkan dengan tampilan desktop kalian yang punya, ya, kalian boleh punya keinginan yang lain, boleh tampilan misalnya game kalian atau video kalian, bisa kalian taruh di desktop. Oke, kelebihan dari desktop ini adalah satu, dia biasanya memulai tampilan awal sehingga untuk memudahkan kita memasuki operating system dari komputer tersebut. Jadi kalau semakin banyak gambarnya di dalam desktop itu, semakin banyak pula yang bisa kita tuju. Jadi dia semacam shortcut atau kita langsung menuju kepada program yang kita inginkan. Oke. Untuk desktop ini awalnya kalian seperti ini. Misalkan berikan hasil printan yang seperti ini, ya. Setelah itu kalian bisa tempel di desktopnya. Ada yang membentuk amplop, nah seperti ini. Ini akan membentuk amplop, ya. Ini juga, ini membentuk amplop. Kalian bisa masukkan beberapa file yang sudah Mister akan sampaikan. Nah ini desktop awalnya seperti ini, ya. Nah ini desktop yang Mr. Asep punya. Di sini ada Microsoft Word, ya, kemudian ada Windows Media Player, ada internet. Ini tampilan desktop yang Mr. punya. Nah kalau dibuka klik start, ya, ini adalah tampilannya seperti ini. Ada antivirus, ya, kemudian ada program Paint, ada Google Chrome. Nah itu tampilan internet yang Mr. punya. Sini ada waktu, menunjukkan waktu, ya. Kemudian ini koneksi internet.
Kemudian ini ada volume suara. Nah, kalian boleh bikin seperti ini, create your own desktop. Oke. Tugasnya cobalah buat desktop kamu sendiri. Caranya print dulu ya, print yang tadi, kemudian gunting dan lem, cut and glue. Nah, ini bentuk printan nanti kalau di print dia membentuk seperti jaring-jaring, nanti kalian gunting bagian sebelah sininya, membentuk seperti sebuah amplop ya. Amplop ini yang akan ditempel di desktop. Ini pula, ini juga sama. Ya, ini internet browser. Oke. Nah, kalau udah kalian gunting-gunting, kalian tempel di desktopnya seperti ini. Nah, ini tempel desktop. Kemudian kalau beberapa file yang kalian punya yang di printan, seperti file gambar atau movie, kalian bisa masukin ke dalam amplop yang di My Document. Kemudian kalau misalnya file yang rusak, seperti gambar yang rusak, kalian bisa taruh di recycle bin. Baik. Informasi berikutnya adalah file yang akan Mr. berikan adalah seperti ini. Jadi di sini filenya seperti ini. This time to create your own desktop. Kemudian kalian klik ya. Berikutnya ini ada keterangannya. Langkah pertama, step one, cut out the dot lines around the icon with scissors. Jadi guntinglah beberapa gambar yang ini ya, sesuai dengan garis putus-putus atau dot lines ini. Gunting mengikuti arah garis putus-putus ini. Kemudian membentuk ya, langkah kedua, bentuklah sebuah amplop ya. Amplop yang tadi sudah Mister sampaikan ya. Kemudian setelah itu kalian bisa tempelkan di desktopnya. Nah, ini digunting, ini perlu digunting, digunting ya. Ini juga, ini file-file yang kalian akan masukkan ke dalam amplopnya. Seperti yang tadi, ini file untuk gambar, ini movie, ini file yang rusak, ini mungkin ini ada keterangannya. Ini ada video games ya. Bisa kalian masukkan ke dalam amplop yang sudah dibuat ya. Ini amplopnya, jadi kalian masukkan seperti ini ke dalam. Kalau udah jadi seperti ini, masukin ke dalam, masukin ke dalam. Ini yang rusak, masukin ke dalam. Ya, baik, cukup sekian informasi yang Mister sampaikan. Jadi kalian tugasnya adalah membuat desktop kalian sendiri. Make your own desktop, ya. Kemudian print terlebih dahulu file yang Mister kirim, kemudian gunting dan lem. Oke. Sampai sini informasi yang dapat Mr. berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.